jaringan Jakarta Malaysia, Malaysia Jakarta. Ini berawal dari informasi, yang itu informasi ini adalah pengumuman dari kas-kas yang sudah ada. Itu ada informasi masuk ke Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya, kemudian informasi itu diolah. Diolah selama 9,5 informasi itu, diolah ya. Kemudian tim yang di tempat Guntur ini berhasil mengidentifikasi pelaku. Ini berawal dari sekitar bulan Juni ya, bulan Juni informasinya. Kemudian kemarin tanggal 10 Juli ya, 10 Juli tim bisa mengidentifikasi ada barang masuk ya, barang masuk dari Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang itu dari Malaysia, dari Malaysia Tanjung Pinang, kemudian ke Jakarta. Berat kotor ya. Nah ini dalam sini. Ya, itu. Kita bisa turun, ya. Kita bisa turun. Kamu, Jono, ya, tiga orang ini. Jadi saat pelaku ya, tersangka yang dari pelabuhan tadi berempat, kemudian datanglah satu orang, datang si awalnya si bibir ini ambil 2 kilo. Ini 2 ya. 2 kilo. Kemudian setelah pergi datang lagi si Pian. Pian 3 kilo juga ya. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan dari Jono. Pelakunya ini ambil 2 kilo. Jadi semua 7 kilo. 2 kilo masih dibawa oleh tersangka tadi. Yang 3 kilo, yang 3 kilo. Jadi 2 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 7 kilo, jadi 3 kilo ya. Dan kemudian tentunya berkaitan dengan adanya narkotika yang masuk ke Indonesia dan jaringan Malaysia Jakarta. Kemudian dari tersangka ini kita kenakan pasal 112 recidivis ya di Nando ini tidak pernah kena 4 tahun 2 bulan. Jadi untuk kasus ini memang sudah kita lakukan penyelidikan kurang lebih 1,5 bulan. Ya, mendasari dari dasar laporan polisi kami, kami lakukan pengembangan sehingga bisa menemukan barang bukti 10 kg ini. Mungkin saya tambahkan sedikit pertanyaan dari Mas tadi, bagaimana hubungan kerjasama ya dengan negara seberang itu dengan negara Malaysia. Jadi kami sampaikan kami sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari JSDN dari pihak kepolisian Malaysia dan juga bekerjasama langsung dengan Dir 4 Mabes Polri melalui komunikasi. Dan ini kita selalu update perkara terkait masalah ini, sehingga bentuk kerjasama kami dengan adanya penangkapan-penangkapan yang ada di khusus di wilayah DKI Jakarta, kita tetap berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Malaysia, sehingga masukan apapun dari Malaysia pun kita akan terima, dan juga untuk bisa sama-sama saling memberantas kegiatan peredaran gelap narkotika di masing-masing negara. Kalau toh memang nanti ada yang lewat, mereka akan berkoordinasi dengan kami, dan kami apabila ada informasi kepada mereka, kami akan sharing kepada mereka. Jadi saya jawab di sini kerjasama sudah sangat baik. Ya tinggal kita sudah disepakati antara tersangka N dengan beberapa tersangka yang sudah menunggu di wilayah Pondok Indah, sehingga lokasi tersebut adalah lokasi yang paling strategis, jauh dari pantauan masyarakat karena kita langsung turun ke lapangan, dan sistemnya juga sebenarnya sudah seperti sistem yang mana biasa dikerjakan oleh para bandar. Mereka meletakkan barang, meninggalkan barang, dan akan ada yang mengambil barang. Namun kami pastikan mereka mengetahui keberadaan barang tersebut dan untuk diedarkan di Jakarta. Terima kasih.